ini pisangnya. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo semuanya, kita lanjut sekarang bedaannya. Ternyata teman ngajakin soto di Coto Makassar di dekatnya High Lab. Ini barusan ngabari kalau dia karena sotonya itu buka jam 8, terus mereka masih nongkrong dulu di Lempuyangan nonton kereta katanya. Jadi kita ke sana, kita ikuti mereka saja. Bateriku tinggal sedikit sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Mari kita ke sana. Kita putar-putar dulu aja biar nanti sampai sana sudah mendekati waktunya. Bisa jadi mereka di... Halo Mas Kondi. Hah? Hati-hati. Apa ada sepeda? Apa? Ayo jalan-jalan, yuk. Ketemu Mas Radit. Mau presiran dia. Kita tunggu teman-teman, kayaknya di sini tadi fotonya saya lihat. Jadi, katanya lihat kereta. Mungkin di sini, mana orangnya? Kok nggak ada di sini? Ternyata mereka sudah sampai Soto Makassar lah, Capila atau apa. Karena saya tadi itu habis sarapan di situ, nanti paling saya ke sana pingin es teh apa? Pisang hijau mungkin sama barongko kalau ada. Jadi kita ke sana lagi aja. Biar mereka yang sarapan Soto Makassar, saya sarapan lainnya. Terlalu kenyang nanti kalau kebanyakan makan. Oke. Kayaknya dia masuk jalan sini. Kita lihat dulu yang ramai di sini. Oh, ini berarti. Terus mana mereka? Mana ini? Oh, ini sudah ada sepedanya di sini. Wah. Ninggal. Ini mereka. Kalau mau cari di sini ada pisang hijau atau barongko, tapi barongkonya tadi belum siap. Jadi kita cari pisang hijau. Biasanya mangan barongko nengok mah ya. Ini barongko mana? Lurah muka mana ya? Oh, nengok mah biar kerjanya gaya barongko. Harus apa pisang hijau? Kau cuma mana? Ini es pisang hijaunya karena ini masih panas. Kasih esnya di sini. Menyambut pas Ramadan. Ini sebenarnya buat pangan orang enggak? Es rapopo mas? Iya, kayak bubur enak. Kayak bubur. Ini. Jadi mari kita makan es pisang hijau. Suntake wae. Ben. Nah, ini pisangnya. Jadi mari kita makan. Sudah selesai kita tadi es pisang hijau, dan saya itu baru sadar ternyata ini di depan asrama mahasiswa Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, ini asramanya mahasiswa. Pantes kok dia di sini Coto Makassar dan lain-lain. Jadi kita mau bayar-bayar dulu. Tadi cuma es pisang hijau aja. Jadi kita mau bayar. Masih satu ruangan mereka. Yang mau bayar? Ya. Apa aja? Pisang hijau aja, Bu. Satu. Iya. Ya, 10.000. Ya. Oke. Terima kasih ya, Bu. Banyak ya. Ya. Ini kita pulang balik kantor. Bedaan lagi.
tadi pisang hijau 10.000. Terus buat kalian kalau mau coto Makassar juga ada di sini, Barongko atau apa-apa sebenarnya juga ada, cuman tadi belum siap. Mari kita pulang. Selesai kita makan sarapannya. Ternyata tadi di situ ada burasa, saya baru tahu. Pas sudah selesai ternyata, loh kok ternyata ada burasa. Sempat kalau tahu tadi kita makan burasa juga. Ini gak apa-apa, ini buat jadi opsi buat saya nanti kalau pengen burasa atau apa bisa ke sini. Jadi buat kalian ini salah satu opsi soto Makassar yang ada di Kota Baru. Mungkin ada rekomendasi soto Makassar yang lainnya, kalian bisa komentar di sini. Dah.